apa ini? Dapur Gear. Gue tadi dapat kiriman dari GFI. Kira-kira isinya apa? Mari kita unboxing dan langsung kita review. Apakah ini di Dapur Gear Review? Oke, Dapur Gear, sekarang balik lagi di Dapur Gear Review. Dan kali ini kita akan mereview produk terbarunya dari GFI, Gear Maniac. Ini adalah Jonasus Drive. Ini adalah dual channel overdrive. Jadi ada dua drive dalam box ini. Ya, tuh kita bisa lihat, bisa pilih kiri, kanan, kanan, kiri. Sebelum gue mendengarkan bunyinya, sedikit ini dulu. Sedikit kita lihat barangnya. Ini untuk switch on off nya ada engage ya. Kemudian ini untuk pilih channelnya, channel drive nya yang kiri kanan, kiri kanan ya. Jadi yang kiri terdiri dari volume dan juga ada gain. Yang sebelah sini juga, sebelah sini ada volume dan juga ada gain. Dan di tengah-tengah ini ada tone ya, ada tone. Ini berlaku untuk channel A dan channel B. Kemudian juga di tengah kita lihat ada clipping ya. Apa sih nih fungsi clipping? Fungsi clipping ini adalah lo semua bisa memilih tipe suara yang lo inginkan gitu. Kalau misalnya gue pencet clipping, warnanya akan berubah nih Gear Maniac. Ini artinya apa ya? Jadi ini berhubungan dengan jenis suara yang lo cari atau yang lo mau gitu. Kalau warnanya biru itu lebih kompres ya, suaranya lebih kompres. Terus kalau warnanya agak kuning ini kompresinya agak berkurang dikit, lebih smooth dan lebih balance. Nah, kalau warna yang ini nih, warna violet, ini lebih open dan juga lebih warm. Jadi tergantung lo mencari tipikal suara yang mana. Ini ada semua di sini nih. Begitu juga yang channel sebelahnya, ini juga ada 3 pilihan suara. Tergantung lo mau mencari yang mana. Nah, ini juga terdapat di IP switch nih, Gear Maniac nih. Lihat nih, bisa diturunin, atasin on off-nya. Ini infonya ada di sini nih. Jadi lo bisa milih. Kalau lo ternyata tidak memerlukan yang namanya low dan high gain, cuman perlu low channel doang atau high gain doang, ini bisa lo pilih di sini. Jadi kalau dua-duanya dinyalain ya, di on-in, itu berarti ini yang ini jadi low, yang ini jadi high gain. Jadi low dan high gain gitu. Tapi ternyata lo cuma perlu channelnya satu channel doang gitu. Low gain doang dengan beda karakter si leveling gainnya doang. Nah lo bisa pilih juga. Tinggal di switch aja nih. Ada infonya di sini. Tinggal lo switch. Jadi kiri kanan jadi low gain. Begitu pula lo juga mencari hanya high gain aja. Mencari high gain doang, lo tinggal switch aja. Jadi satu channel ini sebenarnya. Jadi satu channel, cuman beda misalnya yang satu buat lo crunch, yang satu lo buat lead. Nah, itu bisa. Tapi kalau lo butuh low sama high gain, nah, dua-duanya tinggal lo on-in aja nih. Cet, ada di IP switch-nya. Wah. We'll be right back.
keren sekali ya suaranya ya. Jadi buat lo yang main-main crunch-crunch, high gain bisa juga, yang nah banyak overdrive-nya juga bisa, yang agak gendut fat ataupun yang ada kompresornya, lebih ngompres, warm, smooth. Ini banyak sekali pilihannya di dalam si Jonasus Drive ini. Sekali lagi, ini produk keluaran terbaru dari GFI. Kalau misalnya Germanic tertarik, tinggal ke websitenya GFC System aja di situ, atau juga bisa di toko-toko terdekat yang sudah menjual Jonasus Drive ya. Oke, sekali lagi terima kasih, dan terima kasih juga buat GFC System yang sudah mengirim Jonasus Drive ke gue untuk di-review di Dapur Gear. Oke, terima kasih semuanya. Salam Dapur Gear. Dapur Gear, jangan lupa sekali lagi subscribe channelnya youtube.com/dapurgearmusik. Oke, okay? youtube.com/dapurgearmusik. Terus kirim komen, terus juga kirim apa namanya requestnya, mau apa aja, mau nanya-nanya, silahkan. Oke, okay? Sampai ketemu. Salam Dapur Gear.